Langsung aja ke tutorialnya. Allah. Nah, bahan utamanya ada roti tawar. Kita pakai roti tawar ini 6 lembar. Soalnya kita mau buat es krim gorengnya itu 3. Satu telur. Telur ini itu untuk kayak nutup rotinya gitu biar buat lengket. Buat nempelin gitu. Iya, biar lengket gitu. Dan ini kita punya sisa es krim udah lama banget dan sisanya kita mau buat. Dan teman udah tinggal dikit sih, tapi ya cukuplah buat es krim 3 doang. Es krimnya terserah ya, mau rasa apa aja. Karena kita punya strawberry, jadi kita pakai strawberry aja. Mari kita buat. Nah, yang pertama kita pakai roti tawarnya. Nah, terus ini ada telenan buat kita pipihkan rotinya. Nah, kalau kalian nggak punya, nggak ada gilingan kayak roti, kayak pipin yang gitu, kayu gitu, kita sih pakai gelas aja kan, juga bisa contohin kita ya, tapi yang nggak ada kayak gini ya gitu pegangan, jadi hasilnya kita pipihin. Bener pisau. Sebentar ya guys, mau ambil pisau dulu buat motongin pinggiran rotinya. Kan nggak usah pakai pisau, nanti kan pinggirannya kan ditutupin pakai gelas. Oh iya, aku lupa. Maaf, aku lupa. Nah, langsung aja kita pipihin. Atas. Ini gimana? Rasanya udah agak atas, padahal udah baru beli waktu itu. Yaudah, nah sekitar segini aja udah ya. Nah, kita esnya pakai ini supaya nggak susah. Ini juga fungsinya untuk biar bentuk bulat gitu, jadi biar pas bentuk bulatnya. Tunggu dulu. Pecahin telur dulu ya. Ngocoknya kita pakai kerak telur aja, biar nggak ambil garpu. Lupa ambil garpu. Sudah guys, ini sudah tercampur, nah, aku udah berbusa. Nah sudah, sekarang kita ambil es krim dulu ya. Astaga, ini bakal depan dulu. Enggak juga ini. Ini kita ambil es krimnya. Sini nih, sini. Kita lihatin kalau mbak itu gimana. Kita korek-korek ya es krimnya sampai dapat penuh. Atas banget, kita harus ngeluarin tenaga. Kenapa ini lama sekali sih? Sudah dapat, akhirnya dapat guys. Lihat aja rotinya. Ada rotinya ya. Ya ampun. Nah ini jadinya nih, bulat kan, bulat. Kalau bisa kalian harus bentukin bulat ya, biar membentuk bulat. Nah, masuk aja. Ini belum, kita olesin telur ya, pinggir-pinggirnya.
Gimana? Tangan kita udah bersih ya, udah cuci tangan. Ini gak ada yang susah semua. Nanti kita buka ini. Gak ada yang bener ya kita? Ya, buat ini mah. Kita buat yang kotak aja, soalnya tadi dari bulat itu tuh rusak jadinya. Rotinya tuh soalnya udah keras, jadi hancur itu. Nih, ini kita bakal tunjukin yang bulat itu. Tapi sih aku saranin yang aku kotak aja, soalnya kotak ini lebih gampang. Tapi kalau yang kotak pinggirannya harus di itu ya, harus dibuang dulu. Kalau enggak mau ribet, kalian bisa beli roti tawar yang ada pinggirannya. Jadi kayak gini, langsung aja kita tempel pakai telur. Ditumbuk deh. Nah, kita tempelin aja pinggir-pinggirnya. Kita tekan-tekan ya, tempel pinggirnya. Udah jadi kayak gini ya. Ini dalamnya ada es krimnya. Kalau udah jadi, kita lipat di dalam plastik, terus ditaruh freezer. Sampai kayak begini ya sebentar. Nah, ini udah kayak gini udah, kita nggak perlu buang itu juga. Nah, maksudnya, ini kita tempak kukus di sini aja. Kalian bungkusnya tuh harus keret ya, biar hasilnya keluar. Ini kayak gini. Ditekan-tekan aja biar keret gitu. Iya nih, kayak gini ya. Kita masukin freezer. Sekarang udah selesai. Ya Pak, kita ambil yang bagus. Nah, ini nih udah bagus bentuknya yang kotak itu. Satu kompor. Ini. Ya, apa ya?
Jadi inget ya tipsnya, minyaknya itu harus panas. Terus juga frasernya itu ditaruh kolong harus lama ya. Sudah matang. Sekarang waktunya ya, mencoba. Tolong dulu ya. Enggak. Ada es krim. Maksudnya habis guys. Tidak apa-apa. Sekarang kita potong. Mencoba. Enak sih. Es krimnya masih dingin tapi udah cair. Oke guys, sampai sini aja video dari kita. Semoga kalian suka. Selamat mencoba. Ya, buat yang kalian yang pengen tebas, selamat mencoba. Semoga berhasil. Kalau berhasil jangan lupa komen ya.